sekarang malam-malam kita lapar dan kita tadi grab food bakso masmin yang ada di Jalan Bendaraya Pamulang. Jadi kalau kita take away gitu ya, dia udah sediain ini tempat makan yang gini, yang plastik ya, nggak dibungkus pakai plastik biasa untuk bakmi, tapi kalau untuk bakso memang masih dia pakai plastik biasa, plastik gula yang besar itu 1 kiloan. Oke, tapi kalau untuk bakmi enak banget nih, jadi nggak usah cuci piring lagi. Dan kalau travel-travel gitu enak banget kan, langsung bisa dimakan di mobil. Nah, di sini aku pesennya mie ayam, dia dapet tangsi dan yang kotak-kotak kecil gini. Ada bawang daunnya, ada ayamnya, bawang goreng. Terus aku ini tadi udah tambah sedikit sambal, baru satu tempat. Aku nggak tahu pedes apa enggak, nanti kita coba. Ya, Nan. Dia di sini kasih sausnya, mereknya yang McLewis ya, saus cabe dan juga ada sambal extra hot. Nanti kita cobain ya. Di sini bakminya aku order sama bakso urat. Nah, bakso urat itu kayak gini yang diplastikin sama dia. Nanti kita coba tuang. Nah, ini kita coba tuangin ya bakso yang uratnya. Kuahnya ini tadi aku udah bagi dua karena terlalu banyak. Kalau untuk mie ayam terlalu banyak airnya juga enggak enak. Nah, ini jadi ukuran bakso uratnya. Ini enggak terlalu besar ya bakso uratnya. Nih. Enggak yang besar-besar banget gitu loh, masih ya middle lah ya. Ini jadi aku udah kasih kuah. Kita cobain ya rasanya kayak gimana, kita kasih saus. Sudah pakai saus ya, dua bungkus nih, yang ekstra pedas satu sama yang saus sambelnya satu. Jadi mie-nya dia tipe yang mie agak besar. Sebenarnya si Masmin ini jual juga dia mie yamin, kalau mie yamin kan mie-nya agak kecil ya. Kita cobain dulu ya, kalau kurang pedas kita tambahin sayurannya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia tipe mie ayamnya yang ayamnya tuh kayak berasa jahenya gitu sih kayaknya. Coklat gitu, manis tapi nggak terlalu manis. Cobain mie nya ya. Jadi ini untuk yang nggak terlalu suka pedas, pas juga nih takarannya. Satu sambel yang cabe, itu satu sambal ekstra pedas sama satu seset sambal beneran itu loh, giling. Kelihatannya tuh minyak kayak gak terlalu banyak, tapi kalau udah dimakan kayaknya bikin kenyang sih. Enaknya ada bawang-bawangnya, ayamnya angkut. Enak pas porsinya. Kan udah cobain baksonya ya. Jadi di Masmin ini kita juga bisa minta bakso yang dicampur sama si ayamnya ini. Kita cobain ya baksonya. Baksonya kenyal. Dia urat gitu ya, tuh urat yang udah giling. Udah kita gigit lagi. Jadi ya kayaknya ke dalamnya. Disini aku minumnya order dari es teh manis satu sama es campur. Nanti kita cobain ya es manisnya tadi, soalnya aus. Es manis enak. Kita cobain es manis ini, es campurnya warna-warni banget nih, ada buah naga, selasih nih kayaknya ya. Iya, terus ada buah naga juga, terus ada cincau, ada ini kayaknya bukan kelapa muda ya, tapi kayak atau ada koko yang panjang-panjang itu ya. Ini kolang kaling warna hijau sama ini yang agar-agar gitu. Oke, Robin mau coba boleh.
Pulang kali ini coba, coba rasanya nih. Enak banget kayaknya nih. Rasanya nggak terlalu manis. Enak banget. Mana Kevin? Enak. Nah, aku coba bakso masuk.